Ya, pemirsa, jelang pilkada, 791 surat suara dimusnahkan. 791 kertas surat suara yang terdiri dari 681 kertas surat suara berlebih kirim dan 110 kertas suara rusak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi memusnahkan 791 kertas suara untuk pemilihan wali kota atau pilwako Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan, kertas suara yang dimusnahkan merupakan kertas suara rusak dan kelebihan kirim. Selain kertas suara untuk Pilwako Jambi, KPU juga memusnahkan kertas suara untuk pemilihan gubernur. Deni memaparkan untuk Pilgub Jambi, ada 130 kertas suara yang dimusnahkan. Sedangkan untuk Pilwako Jambi, ada 791 kertas suara yang terdiri dari 681 kertas suara kelebihan kirim dan 110 kertas suara rusak. Misalkan tadi sisa surat suara pilgub 130 lembar, untuk sisa surat suara pilwako 681 lembar ditambah 110 rusak, jadi kan ada 681 yang kelebihan kirim, itu yang kita musnahkan dan yang rusak itu. Jadi total secara keseluruhan 791 dari surat suara yang kita pilwako yang kita musnahkan. Untuk kotak suara sendiri itu ada berapa, Bang? Untuk jumlah kotak suara, jadi kan jumlah TPS kita 943 dikali 2, berarti ada 1.886 jumlah kotak suara. Untuk penyandang disabilitas sendiri untuk di Kota Jambi, ya? Untuk penyandang disabilitas, yang jelas saya sudah menginstruksikan bersama teman-teman KPPS ya, melalui PPK dan PPL untuk membuat TPS yang ramah disabilitas dan aksesibilitas bagi KPPS, TPS-TPS yang ada pemilih disabilitasnya gitu kan. Untuk jumlahnya nanti bisa dicek di redaksi gitu ya, dengan Bu Amin, berapa jumlah disabilitas yang ada di Kota Jambi. Gitu. Pemusnahan dilakukan di ex area MTQ Jambi dan disaksikan oleh PJ Wali Kota Jambi, Kapolresta, dan Forkopimda. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.